Motor kembali menghadirkan AHMBL Student atau AHMBLS dengan mengangkat tema Genset Kuat Indonesia Hebat yang merupakan wadah untuk berkompetisi menuangkan ide dan invensi bagi seluruh siswa setingkat SMA di seluruh Indonesia. Seluruh siswa setingkat SMA dan sederajat di Indonesia ditantang untuk beradu kreativitas untuk menciptakan berbagai ide, solusi maupun invensi untuk membantu kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasilnya, AHM bersama jaringan main dealer sepeda motor Honda berhasil menyaring 742 siswa berprestasi dari berbagai wilayah dan terkurasi sebanyak 55 peserta yang kemudian disaring kembali menjadi 19 peserta untuk melakukan presentasi secara langsung di Jakarta pada 31 Oktober lalu. Kompetisi dari ragam karya inovatif yang menawarkan solusi untuk pembangunan berkelanjutan ini pun berhasil melahirkan dua siswa kreatif yang masing-masing berhasil meraih kategori ide terbaik dan inovasi terbaik. Untuk saya, itu mengikuti kategori ide. Dan judul penelitian saya adalah Acure, aplikasi uji kode QR berbasis Android sebagai inovasi pendukung keamanan transaksi digital di Indonesia. Nah, produk aplikasi saya itu memiliki keunggulan, dapat memberikan peringatan apabila terjadi ketidaksesuaian, seperti perbedaan antara nama merchant dan jenis merchant. Lalu akan ditampilkan icon warning berbentuk segitiga merah sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami kode informasi dan dapat waspada sehingga bisa terhindar dari penyalahgunaan kode QR. Karya inovatif pengaman transaksi digital keuangan berbasis QR code dan alat pencernih air dengan tenaga surya ini dinilai menjadi sebuah solusi untuk memberikan manfaat untuk kebutuhan langsung masyarakat. Oh ya, jadi sebenarnya kami tuh membuat alat untuk mendesalinasi dan menjernihkan air seperti itu. Dan persiapannya ini kami melakukan penelitian sepanjang setahun terakhir. Jadi penelitian itu sebenarnya terinspirasi dari mendapati fakta bahwa di suatu pulau namanya tuh Pulau Kangean di Sumenep Madura, itu pulau yang terpencil. Jadi di sana itu kan mereka sehari-hari pakai air sumur ya, tapi ternyata airnya itu udah nggak layak pakai karena sudah tercemar intrusi air laut. Pertama-tama terima kasih untuk AHM telah mengadakan kompetisi untuk mewadahi ide-ide dan inovasi siswa di Indonesia, dan juga pesan untuk AHM kedepannya adalah menjaring lagi siswa-siswa berprestasi dan berbakat dari daerah-daerah yang terpencil di Indonesia seperti itu. Ajang kompetisi ide dan kreatif terbesar di Indonesia ini didukung penuh oleh Yayasan Astra Honda Motor melalui beasiswa dengan total senilai Rp104.500.000 bagi 20 grand finalis serta apresiasi bagi para guru pembimbing. Kompetisi ini pun turut memberikan beasiswa kuliah bagi pemenang kategori invensi dengan nilai total sebesar Rp129.000.000. Program yang sudah berjalan selama 20 tahun ini pun diharapkan dapat terus menyaring anak muda berbakat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.